Jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus bergerak untuk meraih kemenangan. Tidak hanya mengibarkan bendera serentak, para pengurus, kader, dan caleg juga mensosialisasikan KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat. Pengurus, kader, dan relawan serta para caleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan mengibarkan bendera partai secara serentak. Pengibaran 25.000 bendera ini dimulai dari kantor DPP Partai Perindo di Kota Makassar dan secara serentak di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Pengibaran bendera Perindo untuk memotivasi serta sebagai bentuk kesiapan dalam mengikuti Pesta Demokrasi Februari mendatang. Satu gerakan yang kita sebut dengan gerakan pemasangan bendera secara serentak, dan ini memberi motivasi kepada kita bahwa 2024 tidak ada kata tidak untuk kita merebut kemenangan itu. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, yang juga caleg DPRD Dapil Sumut 1, gencar mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat. Kepada ratusan pengemudi bentor, Rudi Zulham mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi serta menyerahkan klaim asuransi kepada pemegang KTA. KTA asuransi itu benar, bukan main-main dan memang bermanfaat untuk masyarakat. Makanya saya dalam hal ini sangat berusaha menyebar KTA itu sebanyak-banyaknya. Ada hampir 35 ribuan KTA asuransi dan itu tersebar di dapil saya, 11 kecamatan. Semoga itu bisa membantu. Selain program partai, Rudi Zulham juga mensosialisasikan pilihan masyarakat Indonesia untuk memimpin Indonesia ke depan, yaitu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ini terus mendekatkan diri ke masyarakat untuk meraup perolehan suara pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Medan, Sumatera Utara, Wahyu Ruslan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.